في قطاع غزة. بسم الله الله أكبر. Dari beberapa sayap militer yang ada di Palestina, dapat dipastikan tujuan mereka hanya satu, yakni mengakhiri segala bentuk penindasan yang ada di Palestina. Berbekal tekad yang gigih serta iman yang teguh, mereka dengan sekuat tenaga terus berjuang di garis depan. Ini terbukti lewat sebuah rekaman dari salah satu kelompok pejuang Palestina yang beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Selasa 2 April 2024. Dalam video ini menunjukkan pasukan pembela Palestina dari Brigade Al-Qassam menyerang posisi tentara Israel yang berada di lingkungan rumah sakit Al-Shifa. Imbas dari serangan ini dipastikan pihak militer Israel dapatkan kerugian besar. Bahkan kabarnya, Israel sudah menarik mundur pasukan dari kompleks rumah sakit Al-Shifa pasca serangan ini. Sejak video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. إذا اعتقد نتنياهو أنه بقتل أولادنا وتجويع أطفالنا، إننا سنحيد عن الطريق فقد خاب وخسر. الله أكبر على الحل. الله أكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.